Kita akan review ya rasa dari anggur transfigurasi vs Baikonur New. Ini anggur transfigurasi warnanya cakep ya. Ya kalau kena matahari ini ada semburat merahnya keluar. Ini tanpa GA3, bentuknya sudah lonjong ya. Ini bedanya yang ini kena sinar matahari di sisi sini, di sisi sebaliknya ini yang nggak kena sinar matahari biasa hijau valid ya. Kemudian satu lagi ini adalah anggur Baikonur New, bentuknya beda ya, kalau tadi cenderung oval, kalau ini cenderung ujungnya meruncing. Nah, seperti ini. Ya, duanya kita akan lihat dalamnya seperti apa. Kita akan pilih ya yang warnanya paling hitam nih, yang juga lumayan besar. Ini nanti juga yang paling besar. Kita akan coba timbang dulu ya. Kita akan timbang. Ini 0. 6 gram ya berinya. Ini 5 gram. Di antara 5 sampai 6 gram untuk Baikonur New. Ini untuk dompolan serans 88 gram ya, masih memang kecil, dompolan kecil saja. Kita coba ambil yang lumayan besar, 2 gram, 7 gram, wah besar juga ya, daripada Baikonur New trans lebih besar ternyata. Ada yang 5 juga. Selanjutnya kita belah ya, berapa bijinya. Ini Baikonur New 1, ini yang gede, ini 3 4 ya, 4, 2 biji yang besar dan ini ada yang 1 besar. Sepertinya masih muda, masih putih untuk yang Baikonur. Setnya yang trans ada 2. Oh, ternyata lebih sedikit trans ya bijinya. 2. Kalau pakai GA3 bisa seedless nih. Trans bijinya 2 hingga 3. Kalau yang Baikonur tadi ada yang 2 sampai 4 ya. Seperti ini ya. Makanya kita coba lihat. Ini masih hijau kalau dilihat di sini. Ya sudah ada coklatnya di dalamnya ternyata. Putih.
Kalau untuk yang crunch, ini crunch lebih coklat ya, lebih dari usia, lebih tua yang trans. Bagaimana kita review untuk rasanya? Kita pakai refraktometer ya, untuk menghitung brick tingkat kemanisannya. Ini ya yang tua. Yang tua dulu nih, kita coba ya, satu tetes saja. Kurang dari 15, sekitar 14. Selanjutnya untuk yang transfigurasi, lebih rendah lagi, 13 ya, sama 13 brick. Kita coba review rasanya ya. Manis, juicy ya. Yang bacon nurnya, dan untuk transfigurasi rasanya juga mirip ya, tapi kalau ini sepertinya ada harmonis, asamnya masih terasa. Maksudnya lebih asam tapi tidak asam banget ya. Demikian ya Sobat Gardener, review adu rasa. Ternyata keduanya, baik Honor maupun Transfiguration, relatif sama. Breaknya masih di bawah 15 ya, 14 dan 13. Sepertinya masih belum maksimal ini. Sudah buru-buru untuk dipanen, dan juga mungkin karena ini juga masih hujan lebat ya di Bogor, sehingga apa kadar air juga masih relatif banyak. Tadi juga ketika dirasakan juga sangat juicy menurut saya, jadi tidak keras atau kering, lebih ke juicy. Demikian Sobat Gardener semua, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam pengangguran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.